Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suwardi Amir di sini di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan ini kita akan sama-sama berbagi tentang bagaimana caranya seorang guru mengetahui apakah tugas yang dikumpulkan oleh siswa di Google Classroom itu hasil kerja sendiri atau malah mengambil atau mencontek dari Google. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini juga peringatan ya buat siswa-siswi yang mengerjakan tugas di Google Classroom, jangan sembarang mengambil dari Google karena Google Classroom itu bisa mendeteksinya lebih dini. Bagaimana caranya? Ya, kita simak videonya sampai selesai. Sahabat Merdeka Belajar, sebagaimana biasa kita sudah sampai di layar desktop komputer kita. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita pergi ke Google Chrome yang ada Google Classroom-nya. Nah, di sini sahabat Merdeka Belajar, saya sudah masuk di sebuah kelas. Ini kelas hanya kelas contoh saja ya. Kemudian saya buat tugas di sini. Saya buat di sini. Oke. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kemudian petunjuknya di sini sampaikan ya dari awal. Ya, sahabat Merdeka Belajar, di petunjuk kita sudah sampaikan bahwa silakan buat sendiri, itu dilarang mencontek dari sumber manapun, artinya dia harus buat dengan kepala mereka sendiri, hasil pemikiran mereka sendiri maksudnya. Kemudian yang kedua, silakan buat di Google Document ya. Oke, sahabat Merdeka Belajar, sekarang kita buatkan template dokumennya dulu. Kita pergi ke tanda tambah ini, kemudian kita pergi ke dokumen. Oke, ini sudah selesai. Sahabat Merdeka Belajar, kita tinggal tuliskan misalnya ini nama. Nah, ini templatenya ya, sahabat Merdeka Belajar. Jadi nanti siswa-siswi kita akan membuat sinopsisnya di sini. Salah, kita buatkan langsung judulnya saja. Oke, selesai. Ini saya tebalkan. Nah, oke, selesai. Ini sudah selesai. Kita buat di sini resensi novel Laskar Pelangi. Oke, nah ini kita close saja, sahabat Merdeka Belajar. Nah, di sini kita atur siswa buat salinan untuk setiap siswa, jangan lupa. Kemudian ini poinnya 100, batas waktunya kita buat misalnya sampai hari Sabtu. Kerjakannya sampai jam 12 malam. Nih, karena kelas ini belum ada topik, jadi saya nggak buat topik. Nah, untuk ini saya nggak pilih semua siswa, saya pilih hanya ini Suhardi Amir saja. Nah, yang penting tuh di sini periksa plagiarisme atau keaslian. Nah, jangan lupa ini dicentang ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, seperti itu. Kemudian Anda dapat mengaktifkan laporan keaslian pada 5 tugas per kelas. Jadi sahabat Merdeka Belajar, ingat ya, kita hanya diberikan 5 tugas. Jadi selama satu semester ini tidak semua tugas juga harus kita centang seperti ini nanti, karena kita cuma diberikan batasan 5 tugas per kelas. Oke. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Nah, biarkan dia seperti ini. Kemudian setelah itu sahabat Merdeka Belajar, kita pilih tugaskan atau misalnya kita pilih jadwalkan. Karena sekarang sebagai contoh saja, saya pilih tugaskan di sini. Ini sudah lengkap semua ya, sahabat Merdeka Belajar. Oke, kita pilih tugaskan. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah berubah warnanya, udah hidup, nggak abu-abu. Kalau abu-abu biasanya karena ini di draft atau di jadwalkan. Nah, sekarang kita pergi ke akun siswanya tadi. Ini pura-pura saja ya. Sekarang saya pergi ke tugas kelas di sini. Ini kita sebagai siswa ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, ini ya tugasnya, buatlah resensi novel Laskar Pelangi. Oke, di petunjuknya silakan buat sendiri, dilarang mencontek dari sumber manapun, silakan buat di Google Document ya tugas. Oke, kemudian setelah itu saya klik ini. Dan ini ada nama saya, nama siswanya, maaf, maksudnya kita klik ya di sini. Misalnya ya, nih sahabat Merdeka Belajar, kita sebagai siswa dan kita mengambilnya dari internet ya. Kita coba ya, kita coba mengambil dari internet. Ini saya sudah siapkan, ini saya copy dari sini.
situ saja. Kemudian saya bikin rata kiri kanan, kemudian saya paste. Oke, saya coba ambil referensi ya, misalnya ambil dari internet yang lain ya, saya dari tugas yang dari referensi yang lain. Saya ambil lagi misalnya dari sini, ambil random aja ya sahabat Merdeka Belajar. Kemudian saya copy lagi di sini. Oke, biar ini kelihatan rapi. Fontnya kita samain aja, semuanya Arial dan kita hitamkan sama. Oke, sudah sama ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, setelah itu ini sudah selesai nih, anggap saja sudah selesai. Lalu kita klik serahkan. Oke, setelah itu kemudian saya serahkan, tetap serahkan. Ya, sudah, ini sudah diserahkan sahabat Merdeka Belajar. Sekarang kita pergi ke akun gurunya. Kita refresh dulu. Oke, kemudian kita pergi tugas kelas di sini. Nah, ini ya, buatlah resensi novel Ras Laskar Pelangi. Oke, diserahkan sama satu orang karena memang ditugaskan sama satu orang. Oke, serahkan sama ini. Sekarang kita cek. Kita tadi mengambil di dua situs ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, jadi hati-hati ya, kita klik yang ini. Untuk bapak ibu guru silahkan klik di sini dan lihatlah di sini apa yang terjadi. Ini lengkap sahabat Merdeka Belajar, lengkap situsnya kalau dia menconteknya di sini, di Brainly tugas yang bagian yang ini. Nah, dia langsung bisa langsung masuk ke situs tempat mengambilnya. Nah, seperti ini sahabat Merdeka Belajar, ini juga ya. Oke, kita lihat yang bagian kedua. Nah, ini juga seperti itu. Kita ngambil dua tadi ya, kita lihat persentasenya 51% konten ditandai. Sangat gampang sekali kan sahabat Merdeka Belajar. Jadi mulai dari sekarang berhati-hati ya sahabat Merdeka Belajar, terutama siswa-siswi yang mengerjakan tugas Google Document yang tidak diizinkan oleh gurunya untuk mencontek dari sumber manapun. Bagaimanapun, hasil dari pemikiran kita itu jauh lebih baik ketimbang kita harus mencontek dari situs yang memang benar 100%, tapi ya nanti akan bermasalah di kemudian hari dengan gurunya. Sahabat Merdeka Belajar, demikian video tutorial singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.